ledakan Ayu Dewi usai Dennis posting foto Regi Datau. Banjir doa. Selama ini keluarga artis Ayu Dewi dan Regi Datau kerap dikaitkan dengan selebgram Dennis Karista. Penyebabnya Dennis Karista mengaku menjadi selingkuhan dari pria yang berinisial RD. Dennis si Cadel mengaku jika RD sudah memiliki istri yang berprofesi sebagai presenter kondang. Praktis, publik menduga jika pria berinisial RD itu adalah Regi Datau, yang merupakan suami dari Ayu Dewi. Kini Dennis Karista tak sungkan mengunggah foto dirinya dengan Regi Datau melalui akun Instagram pribadinya, @dennis_karista91. Dennis Karista rupanya melakukan komplain pada akun gosip, dilansir Instagram @dennis_karista91 pada Minggu, 13 November 2022 lalu. Hal ini karena wajahnya disandingkan dengan Regi Datau, suami dari presenter Ayu Dewi. Dennis Karista mempertanyakan siapakah sosok pengedit fotonya dengan Regi Datau. Dennis mau nanya ini siapa yang edit sih? Tulis Instagram @dennis_karista91. Seolah tak terima fotonya disandingkan dengan Regi Datau, selebgram tersebut lantas mempertanyakan sosok pengedit fotonya itu. Meski begitu, beragam komentar tetap menghujat Dennis Karista. Tanggapi aja dengan senang hati, kan Anda yang memulai bermain api, maka padamkanlah sendiri apinya. Netizen juga bukan bodoh, tulis salah seorang netizen. Kalau sudah bertobat minta ampun, jangan lagi ingat-ingat, jangan lagi sebar-sebarin. Jangan lagi sebut-sebut namanya kalau memang takut Tuhan. Hargai sesama wanita, jaga perasaan ibumu dan juga istrinya. God bless, tulis netizen yang lainnya. Tak beberapa lama postingan itu, Ayu Dewi juga memposting momen bersama dengan Regi Datau. Momen itu ketika bersama Regi Datau di depan Ka'bah. Diketahui, Ayu Dewi sedang menjalankan ibadah umrah bersama dengan sang suami, Regi Datau. Selain memamerkan foto di depan Ka'bah, Ayu Dewi juga menuliskan doa di kolom captionnya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Alhamdulillah, ya Rabku, ribuan jutaan terima kasih tak terbendung yang kurasa atas undanganmu kembali ke rumahmu. Izinkan kami untuk selalu kembali bersama anak keturunan kami, ya Rab. Ingat kami terus, ya Rab. Semoga dan insya Allah, semua hambamu yang ingin dan belum berkesempatan bisa merasakan undanganmu. Memohon berserah berdoa, merasakan kedekatan, kenikmatan ketenangan, dan juga keberkahan yang luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah, tulisnya lewat Instagram @mrsayudewi. Hal ini pun memunculkan reaksi yang beragam dari warganet. Mereka mendoakan kebahagiaan bagi Ayu Dewi dan juga Regi Datau. Semoga PRD setelah umroh lahir baru menjadi pribadi yang istiqomah dan selalu berjalan di jalan Allah serta menjadi imam yang baik untuk istri dan anak-anak. Amin, kata salah seorang netizen. Dikhianati dan diselingkuhi serta diremehkan adalah hal-hal yang menikam hati dan juga jantung. Namun orang yang memiliki Allah di hatinya akan lebih memilih memaafkan daripada mendendam. Tak mudah memang, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kebaikan hati mampu merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, kata netizen yang lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya Bu Ayu sayangku. Semoga Bu Ayu sekeluarga selalu diberikan keberkahan hidup, dijauhkan dari orang-orang yang keji dan juga zalim. Sakinah mawaddah warahmah bersama Pak Regi. Amin, ujar netizen yang lainnya. Semoga Bu Ayu dan Pak Regi selamanya bahagia dan semakin mesra, komentar netizen yang lain pada kolom komentar unggahan tersebut.